الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول صلى الله عليك وعلى الك واصحابك اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جماعه Ah. Alhamdulillah mah. Alhamdulillah. Alamin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islami Twinda. Mudah-mudahan yang di rumah, dalam keadaan sehat, yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan. Amin, amin ya Rabbal. Alamin. Nah jamaah nih ya, setiap yang namanya suami istri, ya pasti yang namanya manusia ini punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Dan tugas kita inilah saling menutupi satu sama lain, saling menjaga ya. Tapi kalau seandainya memang sudah keterlaluan, sudah kelewatan sampai terjadi ya bahkan namanya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, apa yang harus dilakukan? Apakah diam atau boleh membuka aib demi mencari solusi? Nah hari ini kita bahas karena nggak semuanya juga harus dibeberkan. Ya kita bahas dalam tema, bolehkah membuka aib demi Uh, membuka air pasangan demi keselamatan. Nah ini masya Allah. Langsung aja yang pertama kita minta Ustaz Syam. Ustaz yeah. Syam, ini banyak yang mengira bahwa ketika istri yang membuka air suami ini menjadi dosa besar. Oh, Padahal sebaliknya nih, ya dosa besar ini akan terjadi apabila suami yang boleh dibilang ini uh, melakukan suatu dosa, cuma istrinya diam aja. Dan hmm. ada juga istrinya yang terlalu mengumbarkan uh, keburukan suaminya. Oh, nah sekarang bila. pertanyaannya, apakah yang membawa Uh, istri ini menjadi dosa besar di akhirat nanti kalau sampai dibuka aibnya. Yang mana yang dibuka yang seharusnya yang mana yang enggak? Baik. Mohon izin. Tafadhol. Guruku Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمن 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 يا رب العالمين